Polres Bojonegoro melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerangan pun di sana kita melakukan sosialisasi terhadap pelanggar hukum dan pengguna jalan dengan menggunakan sistem e-tendron dan evaluasi ke Polres Bojonegoro terutama unit Gakum dan unit FRI. Dalam 2 menit kami mengudara didapatkan sekitar 20 pelanggar. 20 pelanggar tidak menggunakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm. Headmagron ini mempunyai kelebihan dibanding headmagron statis, yaitu dia dapat bergerak ke atas sekitar 100 meter dan jangkauannya 1 kilo. Lalu untuk headmagron ini juga dapat digunakan di malam hari juga. Untuk masyarakat kami himbau agar tetap menggunakan helm dan menggunakan sabuk keselamatan karena warga membutuhkan. Menggunakan e-tendron ini sangat efektif, dari para pelanggar bisa langsung terekod, terekam dari atas secara bukti nyata. Tentunya ini sangat bermanfaat ke depannya, jadi kami himbau kepada masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, terutama bagi pelanggar kasat mata, yaitu tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, terutama untuk roda 4.